Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama Kak Irfan Hakim di sini. Kak Irfan bersama dengan RCTI mengajak semua pemirsa di rumah seluruh negeri ini untuk lebih mencintai Al-Quran. Dengan menghadirkan para hafiz dan hafizah cilik di hadapan Anda, mudah-mudahan Anda bisa lebih terinspirasi dan termotivasi untuk mencintai Al-Quran kita. Inilah dia, Hafiz Indonesia, cinta Al-Quran. Saya semangat untuk berjumpa dengan Anda semuanya, begitupun Dewan Juri kita. Untuk itu tepuk tangan untuk 3 Dewan Juri kita hari ini. Jawab perjumpaan kita, ada 30 peserta Hafiz Indonesia 2019. Usia mereka maksimal 10 tahun, hafalan mereka minimal 5 juz. Satu demi satu harus pulang dan hari ini kita akan berjumpa dengan 8 peserta yang masih bertahan di panggung Hafiz Indonesia 2019. Untuk itu boleh tepuk tangan, ini dia mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selalu semangat, tepuk semangat. Semangat. Wah, semangat untuk anak-anak Hafiz Indonesia 2019. Oke, satu lagi deh, dahulu. Satu, dua, tiga. Dahulu aku masih kecil, ku tak tahu. Lucu-lucu mereka ya. Mereka memang masih anak-anak, tapi bukan anak yang biasa. Mereka anak yang luar biasa. Sekecil ini mereka sudah bersyiar, sudah memberikan inspirasi dan motivasi untuk sesama anak-anak juga, keluarga juga, bahkan menjadikan generasi ini menjadi generasi Qurani. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Kalau sudah semangat berarti juga siap untuk menerima tantangan apapun hari ini. Siap? Insya Allah siap. Siap untuk pulang? Enggak. Oke, tantangan ini cukup berat. Untuk itu Kak Irfan mengajak kalian duduk dulu di sana. Yuk duduk sana. Kak Irfan akan jelaskan tantangan seperti apa. Oke, kasih tepuk tangan dulu deh. Semangat untuk kedelapannya. Senyum. Oke. Ya. Tahu gak tantangannya sekarang itu berat. Tapi seberat apapun kalau kita niatkan untuk Allah pasti diberikan jalan untuk menghadapinya. Siap menerima tantangan hari ini? Insya Allah siap. Tantangannya akan diberikan oleh seseorang. Siapa yang akan memberikan tantangan dan apa tantangannya? Kita sambut, ini dia. Hey. Salam. Hai, Ma. Sebentar. Adik-adik, siapa mereka? Teman-teman. Udah pulang kok ada lagi ya? Mereka kangen. Wah. Aiman. Oke. Hei. Ini satu lagi. Laki-lakinya kelewat. Ya, geng cewek, geng cowok. Ya si Abdurrahman kelewat nih. Oke. Okay. Aduh. Kangen iya. Udah. Udah, di kangen-kangenan semuanya. Ini aja, iya. Kamu ngapain kesini? Enggak. Mas, asli. Ini apa? Udah.
Yang delapan, yang delapan orang, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi. Mereka kangen-kangenan, tepuk tangan dong. Ini adalah sebuah kejutan. Jadi delapan peserta yang masih bertahan tidak tahu kalau lima peserta di hadapan kita akan dihadirkan. Begitupun para orang tua. Boleh tepuk tangan. Iya, kenapa mereka rindu? Jadi lima anak yang ada di hadapan kita ini sudah pulang. Tapi kami panggil kembali. Karena bila boleh diceritakan kenapa lima peserta yang sudah pulang kemudian dipanggil lagi untuk tampil di panggung Hafiz Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'utsi rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami sebagai dewan juri memberi kesempatan untuk anak yang berpotensi yang luar biasa ini dari segi hafalannya dan usianya dan juga selain hafalan dan juga huruf-huruf mereka juga yang makhraj-makhrajnya yang luar biasa. Jadi kami memberi kesempatan mereka untuk berjuang lagi di panggung Hafiz Indonesia. Mudah-mudahan mereka bisa memberi yang terbaik dan semaksimal yang mereka bisa tampilkan untuk hari ini. Ini ada babak syafaat berarti? Babak syafaat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nabila. Jadi di antara 22 peserta yang telah pulang, dewan juri memilih 5 di antaranya. Dan 5 orang tersebut ada di hadapan kita. Mereka berebut pin syafaat. Siapapun yang menerima pin syafaat berarti berhak bergabung kembali bersama dengan 8 peserta yang sudah terpilih. Mudah-mudahan pin syafaat ini bisa memberikan semangat untuk kalian. Coba untuk Abdurrahman, Salwa, Farah, Aiman dan juga Naja, siapa yang mau pin syafaat ini? Mau? Mau? Mau semuanya? Mau? Ah, kalau mau berarti harus melakukan yang terbaik. Hari ini akan ada 2 tantangan untuk kalian disaksikan oleh 8 teman lainnya. Tantangan yang pertama adalah nanti sambung ayat beruntun. Di mana dalam waktu 150 detik saja akan ada qori yang akan membacakan ayat demi ayat. Setiap satu ayat dibacakan sambung satu ayat kemudian. Nanti akan ada ayat yang lainnya sambung lagi terus. Hanya dalam waktu 150 detik. Setelah tantangan itu selesai nanti kalian secara bersama-sama akan mendapatkan tantangan berikutnya yaitu estafet surah. Nah sekarang sebelum Kak Irfan panggilkan siapa qori yang akan membantu kalian melakukan tugas ini, kita lihat kembali bagaimana perjuangan kelima peserta kita ini ketika tampil di panggung Hafiz Indonesia dan bagaimana suasana kesedihan ketika mereka harus pulang. Kita lihat bersama, ini dia. Wayatana jauna bil ismi wal udwani wa maksiatir rasul. Innalladzina kafaru lan tughniya anha illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa aya bihil arda ba'da mautiha. Mohon maaf, yang pulang adalah mohon maaf, yang pulang adalah Abdurrahman. Aiman, kamu pulang. Farah, Jombang. Salwa, Naja. Oke, tuh. Betapa hebatnya mereka berjuang, tapi qadarullah mereka harus pulang. Dan qadarullah juga mereka bisa berjuang kembali. Ini adalah kesempatan kedua mereka untuk bisa kembali di panggung Hafiz Insya 2019. Boleh tepuk tangan ya Maria untuk mereka. Dan saatnya Kak Irfan akan memanggilkan qori kita hari ini. Beliau adalah Hafiz 30 Juz. Kemudian beliau juga adalah imam masjid yang berasal dari Madinah dan sekarang berdakwah di Indonesia.
Kita sambut, ini dia Syekh Muhammad Jaber. Alhamdulillah, sehat Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bahasa Indonesia Syekh? Qalilan. Artinya? Sedikit. Qalilan, sedikit. Iya. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah bisa bahasa Arab ya? Alhamdulillah. Saya meminta nanti Syekh Ahmad untuk membacakan ayat demi ayat untuk para peserta kita. Waktunya nanti hanya 150 detik saja. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Jadi adik-adik, sekali lagi ya untuk Abdurrahman, Salwa, Farah, Aiman dan juga Najah. Lakukan yang terbaik. Kamu mau kan dapetin syafaat? Kak Irfan akan mulai bermain bersama dengan Salwa. Salwa bersiap, yang lainnya ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yuk istirahat di belakang.